Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massas Celuraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Solo ya. Ini dengan Mas siapa? Pingit Satria. Siapa? Pingit Satria. Pingit ya, Mas Pingit Satria ini adalah salah satu atlet bola Suratin ya. Dulu kemarin ikut mana? Persik Gunung Kidul. Persik Gunung Kidul ya. Ini Suratin. Ya, sebelum ke Liga 2 ya. Nah, ini Mas Liga 3 ya? Sebelum Liga 3 ya. Ya, jadi Suratin itu mau ke Liga 3. Ini Mas Pingit ini coba kronologisnya sampaikan. Pas awal itu pertama ketarik ke sini. Mm-hmm. Terus satu minggu buat sepak bola benturan terus nggak bisa jalan. Itu ya. Bisa jalan langsung berhenti. Jadi merasa ketarik, sakit tetap dipaksa main ya. Yeah. Nah, inilah contoh. Ini contoh Mas Pingit ini mengalami awalnya sudah merasa ketarik, sudah nggak normal ya, ada rasa sakit ya. Terus dipaksa main, akhirnya terus kena. Nah, inilah contoh bahwa cedera itu dihentikan, jangan dipaksa. Kalau dipaksa bisa berisiko besar, kan gitu loh. Ini tidak ACL. Ya kita cek tadi ini nggak ACL, ini bagus, kuat. Tapi yang dirasakan ini apa nih? Nyeri situ, terus mana lagi? Nyeri ini, ya ini. Terus ini belakang, terus ini. Nah, ini sakit ya? Nah, ini? Ya, betul ini kan? Nah, apalagi ini? Udah. Ini enggak apa-apa. Ini aman. Ini? Sakit. Sakit? Sakit. Ini bapaknya ini. Ya. Ya. Ya, taunya dari siapa? Dari YouTube. Dari YouTube. Oh, informasi YouTube ya. Ya. Sakit enggak nih? Oh, enggak sakit. Cuma gini aja nih, Pak, ini. Ini cuma gini aja, Pak, sakit ini. Oh. Cuma ini sakit sekali, Pak, ini. Wah, ini ada nih. Ada bunjul-bunjulnya. Sakit ini? Ya. Ini adalah aset ya, aset pemain-pemain liga ya. Jadi ini untuk mencetak atlet itu butuh waktu ya 10 sampai 15 tahun. Bila cedera parah selesai. Jadi kalau cedera itu hentikan, betulkan secara sempurna. Jangan dipaksa. Kalau dipaksa akan mengakibatkan cedera lebih parah. Contohnya ini. Awalnya ketarik dipaksa akhirnya kena lagi kan? Nah, karena apa? Tidak konsen, ada nyeri. Kan gitu loh. Ini untuk nggak ACL, ACL udah selesai kan? Itu, ini ya, baksonya ada nih. Sudah pijat berapa kali? Pijatnya berapa kali? Sudah pijat berapa kali? Sudah, wah berkali-kali. Berkali-kali. Yang ini dipijat ya? Iya. Ini yang dipijat? Yang belakang saya sini. Ini dipijat enggak? Enggak. Aman. Ya. Jadi besok kalau cedera nggak boleh area yang sakit dipijat. Persendian nggak boleh dipijit. Sudah 10 kali ada? Ada. Lebih ya? Fisioterapi enggak? Iya, fisioterapi. Itu fisioterapi? Fisioterapi menginfokan apa ini? Itu, ITP. ITPS-nya? Apa itu ITP? Enggak tahu. Enggak sekolah ya. Iya, ini ITPS itu. Oke, rileks aja. Jadi kalau cedera ini Pak ya saran ya jangan dipaksa. Ya, hati-hati bagi atlet, bagi orang tua, bagi pelatih. Jadi kalau cedera itu harus istirahatkan dulu. Jangan menuju oh ini mana-mana itu final. No. Oh, gitu. Ya. Nah, ini kesalahan termasuk kesalahan kita ya. Dulu ya ngomongannya oh ketarik itu berapa tahun cukup main terus. Terus itu tadi. Terus disuratin itu
naik sundul dek gitu kok. Ya jadi ini seperti ini kan, ya. Nah, ini ya contohnya. Jadi kalau cedera itu dipaksakan seperti ini. Bisa main. Iya. Tapi habis itu selesai. Itu. Lebih baik itu dirampungi dulu. Iya, istirahatkan dulu. Biarinlah yang main itu yang sehat. Jangan ini walaupun ini yang istilahnya mungkin yang utama ya, ini istilahnya tumpuan tem itu ya, inti pemain inti. Tapi nggak bisa kalau cedera ya tetap harus istirahat. Gitu loh. Nah, kita kan nyensewu ya. Pelatih ngedrill terus kalau enggak ada pinggir rekan-rekan akan mau kiamat atau gimana. Iya. Kasihan tapi. Iya. Akhirnya. Dan ini bagi pelatih juga. Jadi kalau seseorang walaupun pemain inti mengalami cedera walaupun cederanya itu ringan, tapi jangan dipaksakan main. Ya. Daripada berat selesai nanti, ya rugi diri sendiri. Sangur menua, sakit dani? Sudah nggak apa-apa kan? Nah, sudah nggak apa-apa. Pak. Ini damal ini. Oh. Nah, cek lagi. Ini masih sakit, ya karena belum disentuh. Hebat Pak ya. Sekolahnya larang Pak. Nah, ya. Sekolahnya seperti kejuruteraan gitu. Enggak. Sakit banget. Sakit banget. Ya, sakit banget ya. Kalau sakit gak kesini toh. Mau main lagi? Mau. Nah, ini yang tinggal tunggu. Anu. Ya. Arema. Oke, bagus. Kita benahi semua ini. Makanya ini. Aduh kan. Jadi saya berpesan kalau mengalami cedera harus terbuka ya, itu langsung aja ngomong sama pelatih ya, aku saya agak cedera nggak nyaman, kalau dipaksa tar udah selesai. Bismillah. Sakit? Aman? Sekolah larang Pak. Makanya yang 10 orang itu enggak hilang-hilang kan? Ya, harus diagnosisnya tepat, Pak. Makanya ini harus orang-orang yang paham tentang anatomi, fisiologi, hal itu, struktur otot gitu. Sakit? Masih panas. Ini yang panas. Atau ini? Nah itu masih bisa dipijet sakit gitu. Ya iya sakit. Tadi kamu merasakan sih sakit ya? Ya. Sakit gak nih? Ya. Hah? Sudah gak sakit? Tadi diginikan sakit ya? Aman? Ya. Tapi ini sakit? Sakit. Oke, ya tenggorok. Mas Pak, ini sakit sekali Pak nih. Dalam? Ini sakit sekali. Ini saya cuma ini, cuma menyentuh ini Pak, cuma gini aja sakit ini. Ini Pak. Ini Pak. Ini sakit sekali. Ya? Sakit kan? Ini apa lagi? Sakit sekali. Ini enggak apa-apa. Bapak sentuh. Ayo enggak apa-apa. Ini ya, coba. Enggak apa-apa kan ini? Ah, jadi besok kalau Bapak sakit ora itu ini aja. Ngapusi udaknya gitu, Pak. Apalagi ini, Pak. Ini enggak apa-apa ini. Wah. Oke, nah sekarang ini ya kita akan rilis bagian belakang. Yuk guys, nah ini dengan asisten saya, sama Pak. Nah ini ya saya tunjukkan ini. Ini asisten saya, ini masih sakit ya. Oke, Bapak menurut saya mikir. Oh ya, menurut saya Bapak. Menurut, menurut saya. Shot ya. Sama ya.
Energinya ya. Batinnya. Ambil lagi buka. Nah. Belum. Tapi jangan tersinggung enggak kalau belum. Oh. Karena jujur. Untuk bisu. Kok Bapak bisa gitu? Kan seniman. Hah? Dalam ya. Iya, Bapak kok bisa mengatakan tadi indikatornya apa, Pak? Ya, pakai batin aja. Oh, batin ya? Iya, kekuatannya ketoro. Oh, ketoro. Iya, orang punya batin ya. Atau kan, isi batin. Ya. Tapi nggak bisa. Tapi nggak punya batin tidak berarti jelek ya? Iya, betul. Ini ya. Masalah kesusunan. Secara empiris kan nggak bisa diilmiahkan, Pak? Ya, sakit. Itu kan energi ya. Laroso. Ya, kebetulan saya kan sinau Laroso. Laroso ya. Nah, inilah di Pulau Soro, Pak. Pulau Soro ini, Pak. Tahu Pulau Soro atau, Pak? Ya, anu. Yang saya ngerti Pulau Soro. Pulau Soro apa gitu. Pulau Soro itu disekso. Ya, itu Pulau Soro, Pak. Lah inilah di Pulau Soro, Pak. Disekso Pulau Soro. Ya ini sama, Pak. Saya sama ini sama, Pak. Ini metode ini kan ini. Ya, ini ilmiah. Metodenya. Ini ilmiah, Pak. Ya, sama. Akademiknya sama. Tapi beda rosok. Beda rosok. Rosopan rosok. Anehnya. Kalau kita enggak. Tapi maaf ya, jangan tersinggung ya. Tapi gini Pak, ya. Tapi kita itu enggak merasa itu Pak. Sama Pak semua. Ya sama. Tapi ya. Ada tekniknya Mas. Iya. Ini Pak ya, saya sebutkan nih. Ini tadi kan sakit ya. Ini tadi kan sakit. Sekarang ya. Sudah enggak sakit. Lihat ini. Ini loh Pak. Ini tadi kan sakit, ini sudah nggak beda, nggak apa-apa, Pak. Nih, ya. Sama kan hasilnya? Ya. Ini. Tapi ini tadi tidak murni 100% dari ini. Dari mana, Pak? Ya, dari Bapak. Juga bisa. Ya nggak tahu. Pokoknya wah, saya ini. Gitu. Ini yang menjadikan nanti bias, Pak, kita. Ya. Ini. Ya. Ini. Tapi maaf, umpama salah juga saya sudah ikhlas. Iya. Saya hanya ya. Menurut ukuran, ya, perasaan ya. Saja. Iya. Iya. Jadi kan enggak benar. Ya ini, ya mungkin ini dengan istilahnya persepsi Bapak ya kan. Ya, ya perasaan aja. Perasaan ya, aja, perasaan. Tapi kita sama. Ya. Tapi ya saya itu kuliner jujur. Iya. Saya jujur Pak itu. Ini jujur enggak? Tadi sakit enggak? Ya. Tadi sakit kan? Sekarang ini, sekarang ini. Anda. Oke, ini tadi ya. Ini Pak ya. Ini kan tadi sakit, sekarang sudah enggak nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aman Pak ini, tapi ini sakit Pak. Nah, ini sudah nggak apa-apa. Ini sudah aman ya. Aman Mas ya. Nah, tambah lagi dulu. Nah. Ini ototnya bagus ini. Ya, jadi ototnya bagus ini. Yang ini apa ini? Ini. Oh ini dari kecil. Ya, makanya ini kan ototnya ini sudah nano, kehilangan 40%. Ya, ini sudah mengecil Pak. Yeah. Jadi kalau cedera itu akan mengalami namanya penurunan massa otot. Ini Pak, masa ototnya nurun karena ini mengalami atrofi. Oke, dok. Gak usah. Nah, aman Mas? Aman. Sudah Pak, ini sudah. Sekarang cek ini kakinya dipadakan sama gak ini. Ah ini Pak. Ini Pak, ini kan masalahnya di sini Pak. Lihat ini. Nah, Bapak bisa lihat enggak? Enggak bisa. Ini lebih panjang, lebih pendek. Nah, bisa melihat ini? Bisa kalau panjang pendek. Ya. Selalu tahu. Ini kan beda Pak ya. Jadi ini. Ini kan gerutannya sama ini kan berbeda. Coba deketin. Nah ini kan Pak. Oke. Nah ini kan masalahnya kan di sini. Jadi ini kan sakit sekali Pak. Nih. Nih. Ini kan tidak apa-apa. Nih. Wah ini kan sakit Pak. Nih. Oke. Sekarang bukan saya Pak ya. Ini. Dip. Tolong Dip. Ya. Di reposisi. Ini bukan tadi Pak, bukan BSFSS tidak Pak? Oh ya. Ya. Saya yang saya maksud juga tidak ya. Tidak itu Pak. Ya. Bukan itu juga. Oh ya. Dia hanya perasaan. Ya. Kita ini akan. Bisa salah tidak ya. Apa-apa. Terus di. Ya. Ini kan contoh ini kan ada masalah. Oh, ya. Kan kelihatan sekali. Ya. Oke. Di straight. Jadi kalau saya mungkin nanti tadi lebih ke power saja. Ya, siap. Bukan masalah. Oke, ya. Ini. Satu,
klub. Ah, cuma ini Pak, kita reposisinya itu ini. Ah. Tidak harus saya, ini kan udah bisa. Ini kan ya. Sama. Ini kan ilmiah. Ya. Nih. Ini Pak. Ya. Waduh. Sama kan Pak? Ya. Ini udah sama ini Pak. Sebenarnya dulu ini anak ini udah mengeluh di sini tuh. Ya. Lama. Ya, lama. Sekarang kita akan reposisi. Ya, karena ini baru tahu kan penyebabnya kan? Nggih. Nah. Jadi diagnosisnya tepat Pak, harus tepat. Relax. Set. Oke, lagi lagi set. Hop. Klik. Ya, ini Pak, ini sudah. Pak. Tadi kan sakit Pak. Ini tetap sama ya, bukan saya balik-balik. Iya. Ini enggak apa-apa, Pak. Tapi ini sakit sekali, Pak, lihat ini. Balik badan. Luar biasa dikunci, Pak. Ya, ini ya, ini Pak. Ini sakit sekali, Pak, nih. Ya, ini. Ini belum direposisi, Pak. Tadi kan belakang, sekarang depannya. Sekarang lihat ini. Lemas. Lemas lagi lemas lagi. Set. Ndok, ndok, set. Ah. Kena. Lemas lagi. Lemas lagi. Atau lemas atau irama. Ya. Lemas lagi. Ah. Hop. Ah, udah ini. Set. Hop. Ah. Ini, Pak. Tetap sama, Pak ya. Buka saya balik-balik lihat. Aman kan? Aman. Ini aman, Pak. Aman, Pak. Ini udah aman, Pak. Cek jalan sekarang. Gimana? Eh? Enteng? Ah. Oh. Jadi ini. Jadi ini Mas, apa tadi, Pak ya? Mas Pingit ini tadi ada insiden, jadi ini belum dirilis secara sempurna, Pak. Jadi mengapa ini sakit tadi? Jadi masih ada kekakuan otot sehingga kekakuan itulah menekan saraf. Dan ini ada pergeseran, tapi bukan sampai dislok, bukan sampai, tapi ada geser, kan gitu. Nah ini kan tadi kita rilis, kita reposisi. Hati-hati, tidak semua orang bisa ini, Pak. Ini butuh jam terbang, butuh ada ilmu. Ya bukan ilmu, tapi ilmu, Pak. Ya ini. Ini ilmu semua, Pak. Ini sudah nggak apa-apa. Senyum, Pak, sekarang. Ya, longgar. Nah, lega kan? Iya. Jadi ini bagi teman-teman semua, sobat MCO, bagi atlet, bagi orang tua, bagi pelatih. Saya berpesan, jadi atlet itu adalah aset. Untuk bisa menciptakan atlet ini, butuh waktu 10 tahun sampai 15 tahun. Gak bisa setahun. Ya. Kalau kesalahan pijit, ya kesalahan latihan, dipaksa bila cedera, ya selesai. Ini untung tidak ACL-nya, Pak. Yeah. Cuma ototnya aja. Kalau ACL udah selesai, Pak. Seumur hidup akan enggak bisa berkarir. Nah, salah satu penyebab cedera ACL itu adalah cedera yang dipaksa. Itu kecapean yang dipaksa. Ini ACL itu apa? Pengikat tulang. Tulang tibia sama tulang femur. Itu ada jaringan ikatnya, Pak. Itu putus, tas udah. Ini. Jadi ini banyak pemain-pemain nasional yang pro kalau ACL sudah selesai. Contoh ini yang baru ngetren dulu, Titus Bunai. Nah, sekarang kan enggak muncul lagi kan? Iya. Nah, karena ini ada masalah di Jamannya. Itu, mungkin itu yang disampaikan. Jadi hati-hati bagi teman-teman semua yang mengalami cedera, bentukan secara sempurna. Jangan dipaksa bila mengalami cedera. Itu. Dan saya sarankan hati-hati dengan massage. Tidak semua orang massage paham. Untuk bisa massage ini harus paham tentang anatomi, fisiologi, kinesiologi, patologi. Ini yang mahal. Oke, just dulu.